Pandemi COVID-19 ini telah meredupkan Jakarta kita. Bukan gedungnya yang diredupkan, tetapi manusia dan kehidupan di dalamnya. Geliat Jakarta kita tidak seperti dulu. Sekolah yang tak lagi riuh dengan suara anak-anak, jalur pejalan kaki yang tidak lagi ramai, serta masyarakat yang tidak lagi leluasa bertegur sapa dan bertatap muka. Tidak sedikit kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan. Tidak sedikit orang kesulitan mendapat pekerjaan. Tidak sedikit pula tenaga kesehatan yang perlu bekerja ekstra atau bahkan gugur. Tapi kita tidak boleh menyerah. Tahun ini Jakarta sudah memasuki usia 494 tahun. Jakarta tidak boleh berhenti di generasi kita. Jakarta harus bangkit. Tapi apakah kita bisa berperan?